warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel aku, The Sume Family. Ada Mbak Rufa di sini. Halo. Ya, seperti yang udah kalian lihat di judulnya dan di thumbnail juga, aduh belepotan kan. Hari ini aku akan ngebahas tentang cara aku mengatur keuangan di keluarga aku. Jadi, alhamdulillah banget di bulan Agustus kemarin itu rezekinya alhamdulillah banget melimpah ya. Sebenarnya dari aku mulai pindah ke Blitar, ngontrak di Blitar itu kan benar-benar yang duit tabungan tuh udah habis buat ngontrak, buat modal buka barber. Baru kan turun dulu ya. Buat buka modal buka barber dan sebagainya. Terus kan awal-awal buka barber tuh juga nggak langsung rame, jadi uang tuh masih bener-bener kita tuh uang dapat hari ini buat makan besok kayak gitu. Nah, waktu dulu itu aku pakai aku masukin ke amplop-amplop gitu. Jadi aku pakainya tuh nyusunnya harian, enggak bulanan. Jadi misal sehari suami aku dapat uang 50.000, ya udah nanti aku masukin ke amplop beras, sehari itu harus nyisin berapa. Jadi misal satu bulan tuh habis berasnya 100.000, ya nanti aku sehari itu harus nyisihin berapa, misalnya 4.000 kayak gitu atau 3.000. Nah itu dan lain sebagainya ya, aku kayak amplop-amplopin gitu. Terus sekarang alhamdulillah karena di bulan Agustus kemarin desain aku tuh laku dan juga barbernya Mas Jopi suami aku tuh udah mulai jalan. Alhamdulillah penghasilan kita tuh cukup untuk menghidupi kita bulan kemarin dan juga bulan depan gitu. Jadi untuk bulan Agustus dan September itu penghasilan kita di bulan Agustus tuh cukup untuk menghidupi kita 2 bulan ini gitu. Nah karena itu aku tuh pengen nyusun anggaran ini mulai dari per bulan. Aku beli dompet kayak gini, jadi tadi tuh baru datang dompet anggaran belanja. Ini tuh harganya 30 ribuan. Ini tuh sebenarnya ada yang versi murahnya ya, tapi beda bahannya. Kalau yang ini tuh harganya 35.000, tuh ada kantong-kantongnya kartu di sini. Terus kita di sini ada kayak gini. Bahannya ini juga plastik yang bagus ya, bukan plastik yang biasa itu. Nah, ada juga yang harganya 14 atau 15 ribuan itu, cuman bahannya tuh beda. Nah, aku belinya yang bagus sedikit karena alhamdulillah ada rezeki. Dulu tuh pengen beli ini tapi belum beli karena kita butuhnya tuh masih banyak, uang 30.000 bisa buat makan lah 3 hari kayak gitu kan aku mikirnya. Ya udah akhirnya karena ini udah ada rezeki, aku pengen ngatur keuangan bulanan, aku belilah dompet ini. Sebelum kita lanjut ke keuangan, cara untuk ngatur keuangan bulanan, aku mau ngasih tahu kalian list aku dalam mengatur keuangan bulanan aku tuh apa aja. Aku geser ke kanan sedikit ya. Jadi di sebelah kiri nanti di sini aku akan tunjukin. Nah, ini di sini kalian bisa lihat, aku mau nyontek dikit ya di catatan aku. Yang pertama itu belanja. Belanja bulanan. Jadi belanja bulanan itu yang aku belanja sebulan sekali. Halo. Aku belanja sebulan sekali di sini tuh di swalayan. Kalau dulu di Klaten itu kan di Luwes ya. Kalau di sini di swalayan gitu, kayak supermarket gitu, aku belanja bulanan aku anggarkan 550.000 itu dari semua yang udah aku catat, kayak mulai sabun, sampo dan sebagainya, juga kebutuhan anak yang kayak sabun sampo mereka, Pampers kayak gitu-gitu, terus susunya Mbak Rufa atau makanannya Adik Raya, bubur-bubur bayi kayak gitu, aku masukinnya ke belanja bulanan. Nah, itu aku total hasilnya tuh Rp550.000 kayak gitu. Kurang lebih ya sebenarnya ada 530 berapa gitu. Jadi aku bulatin aja. Nah, untuk yang kedua yaitu ada beras. Beras itu aku anggarkan 100.000 sebulan karena sekitar habisnya tuh 10 kilo ya. Kadang-kadang bisa nggak sampai segitu, cuman maksimal tuh biasanya habisnya sekitar 10 kilo gitu. Yang ketiga, aku pakainya, aku tulis lauk dan sayur di situ 300.000. Kenapa? Karena per hari itu benar-benar aku anggarkan cuman 10.000 aja. Untuk lauk dan sayur itu pun nggak selalu habis 10.000. Kadang kalau aku cuman pengen masak kayak nasi apa sih, kan udah punya beras tuh. Kayak misalnya mau sayur, beli sayur tuh kadang 1.500 tuh udah dapat. Terus tahu tempe tuh dapatnya 3.000 gitu udah dapat. Nah, 3.000 sama 1.500 cuman habisnya 4.500. Nah, di hari lain aku bisa ngasih protein hewani kayak ayam gitu dengan budget lebih dari 10.000. Jadi disesuaikan aja. Sehari itu kadang cuman habis 5.000, kadang juga habis 15.000 gitu. Cuman aku memang patok nggak boleh lebih dari
15.000 dalam sehari. Nah, kalau di total-total sebulan tuh aku bisa habisnya 300.000 gitu. Nah, selanjutnya itu telur. Telur itu harus punya, karena ketika kita nggak punya protein hewani, kayak anak-anak aku kan masih balita ya, jadi butuh banget protein hewani itu tiap hari harus ada. Kalau mereka itu nggak ada ayam atau protein hewan yang lain, jadi tiap hari itu pasti bisa langsung goreng telur gitu. Kadang kalau aku sibuk terus nggak sempet masak, ya udah gampang tinggal goreng telur. Jadi telur itu harus benar-benar dianggarkan. Telur itu biasanya aku sebulan habisnya 40.000-an itu. Aku karena tante aku, bule aku itu kan peternak telur, jadi aku bisa beli murah ke dia. Jadi paling mahal biasanya itu cuma 20.000 sekilo gitu. Itu juga sering dikasih lebih gitu, alhamdulillah biasanya dikasih lebih dari sekilo gitu. Nah, untuk selanjutnya itu jajan. Jajan ini termasuk jajanan aku sama anak-anak. Kayak misalnya kadang tuh anak-anak pengen makan apa, pengen jajan kan, anak-anak sehari paling 2.000 aku jatuhnya. Kadang pengen es krim, kadang pengen jajan-jajan apa gitu. Itu aku maksudnya ke jajan itu 100.000 sebulan. Mbak Rufa jangan rame-rame dulu ya. Oke, selanjutnya yaitu bensin. Bensin itu per hari aku jatah 5.000, jadi sebulannya 150.000. Kemudian servis motor ini aku anggarkan 100.000. Biasanya nggak nyampe 100.000, bisa 75 itu udah ganti oli sama servis. Cuman kadang kan lebih kalau ada yang harus beli apa gitu, aku anggarkan 100.000. Selanjutnya itu listrik. Listrik itu seminggu kadang aku isinya 20.000, kadang langsung aku isi 50.000 tuh bisa 2 minggu lebih. Jadi sebulan aku anggarkan 100.000. Kemudian untuk kuota itu ada 100.000 itu ya 110.000. Itu yang 65.000-nya aku, yang 40.000-nya Mas Yopi. Kenapa beda? Karena kalau kuota aku harus juga dipakai untuk upload video kayak gitu-gitu, kayak online-onlinean aku, jualan online, makanya aku lebih banyak jatah untuk kuotanya daripada Mas Yopi gitu. Selanjutnya yaitu gas. Gas itu kadang sebulan bisa habis 1 tabung, kadang 2 tabung, makanya aku anggarkan 40.000. Kemudian jimpitan. Nah, jimpitan itu iuran satu malam itu selalu ada yang keliling ngambilin iuran, namanya jimpitan. Di sini itu Rp500 satu malamnya, jadi sebulan sekitar 15.000. Kemudian iuran dadakan. Iuran dadakan itu kadang di RT sini ada acara-acara yang nggak di-planning gitu loh, kayak misal ada syukuran apa di pos kamling gitu, kita iuran kadang 10, kadang 20, terus kadang kalau malam Jumat ada yasinan gitu, kita iuran juga 10.000 gitu. Kemudian kebutuhan anak cuman 100.000, kenapa? Karena itu cuman kayak kebutuhan dadakan yang belum masuk ke kebutuhan pokok. Karena kebutuhan pokok mereka udah aku masukkan ke belanja bulanan, misalnya kayak Mbak Rufa butuh beli jilbab baru kayak gitu, atau dia pengen buku gambar baru kayak gitu-gitu, aku masukin ke kebutuhan anak yang 100.000 itu. Kemudian aku tiap pagi itu adanya namanya sedekah pagi sebelum jam 9. Insya Allah itu bisa melancarkan rezeki kita ya, kalau kita rajin sedekah. Nah, itu yang diajarin sama orang tua aku, tapi di sini nominalnya nggak aku tulis karena yang tahu biar aku sama Tuhan aja kayak gitu ya. Terus sedekah Jumat juga, suami aku tiap Jumat ada namanya infakan. Nah, itu infak Jumat itu juga aku sisihkan, aku anggarkan. Tabungan anak itu aku sisihkan untuk saat ini itu 150.000 per anak. Kenapa kita harus punya tabungan anak? Karena tahun depan Mbak Rufa tuh kan udah mulai sekolah, dan juga kita kan harus menyiapkan sedini mungkin gitu loh. Untuk saat ini aku masih 300.000 dulu karena disesuaikan dengan penghasilan aku dan suami gitu. Nanti kalau semakin banyak insya Allah tabungannya aku tambah juga. Terus untuk tabungan masa depan ya, tabungan umum tuh tabungan masa depan aku dan keluarga, itu per bulan aku sisihkan 500.000. Kemudian ada apa lagi tuh? Oh iya, hiburan. Hiburan tuh kalau kita misal pengen piknik deket-deket aja sih, nggak pernah piknik jauh-jauh, itu aku anggarkan 100.000. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dana darurat. Dana darurat atau tak terduga itu harus ada, karena biasanya kan ada tiap apa, kayak orang meninggal, saudara meninggal, atau ada saudara atau teman yang nikah kayak gitu. Nah, itu kan pasti ada kita nyumbang gitu, karena itu aku ambil dari dana darurat gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja membagi-bagi uangnya ke dompet keuangan bulanan ini. Nah, sekarang tadi aku udah kasih tulis-tulis di sini, kelihatan nggak? Nah, kayak gini, ini tuh bulanan, belanja bulanan dan seterusnya. Di sini aku udah tulis semuanya. Di sini sebenarnya ada tanggal 1 pengeluaran berapa, tapi aku nggak bikin kayak gitu. Aku bikinnya per kategori, bukan per hari aku habisnya berapa kayak gitu. Nah, ini kan belanja bulanan. Tadi aku tulis ada 550.000. Sekarang ayo kita masukkan uang 550.000. 1 2 3 4 5 Oke. Ini ada uang 550.000. Setelah ini aku akan cepetin ya videonya, karena aku persingkat aja, aku langsung masukin uangnya gitu.
Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu total dari bulanan aku tuh sekitar 2.995.000 tadi aku total ya. Jadi digenapin aja kira-kira kebutuhan sebulan tuh minimal harus ada uang 3 juta itu belum lain-lain kalau misal kayak ada bayar utang atau ada cicilan kayak gitu. Cuman aku nggak ada cicilan. Jadi alhamdulillah 3 juta itu cukup untuk sebulan dan kita udah nabung 800.000 gitu. Oke, kita masukin ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sekarang aku mau masukin semuanya daripada kalian liatin aku masukin uang satu-satu. Jadi, aku masukin semuanya nanti aku kasih lihat hasilnya ya. Nah, teman-teman, ini dia. Aku udah masukin semuanya di sini. Jadi kayak gini. Kayak gini ya nanti penampakannya. Nah, dulu tuh kayak gini loh, aku amplop-amplopin kayak gini. Jadi bensin sehari berapa? 5.000, sebulan 150.000 kayak gitu. Nah, ini aku udah masukin semuanya. Kalau untuk tabungan anak dan juga tabungan umum itu aku selalu masukin ke rekening ya. Enggak aku masukin ke buku ini, langsung di rekening aku. Ada rekening untuk tabungan aku sendiriin gitu. Nah, jadi setelah ini aku udah selesai. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga seperti kita dan juga ibu-ibu yang bekerja tapi masih mengurus rumah tangganya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk share juga ya, siapa tahu ada ibu-ibu lain yang butuh untuk tahu cara mengatur keuangan bulanan seperti ini. Terima kasih sekali lagi udah nonton semuanya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.